Tentera Udara Thailand mahukan di antara 8 hingga 12 buah F-35. Pesawat F-35 itu menjadi pilihan kepada Tentera Udara Thailand pada ketika ini kerana kos pemilikannya yang telah menurun kepada USD 82 juta sebuah berbanding USD 142 juta sebuah apabila ia mula-mula muncul di pasaran. Bila usia pesawat semakin meningkat, kos penyelenggaraannya semakin meningkat selain risiko terhadap juruterbang. Kos pemilikan sebuah pesawat Gripen yang dibangunkan oleh firma Sweden Saab Group juga adalah pada harga USD 85 juta. Ianya tidak banyak berbeza dengan F-35. Dengan rundingan di antara kedua-dua pihak di antara Thailand dan Lockheed Martin, harga per unit pesawat F-35 boleh diturunkan lagi kepada lebih USD 70 juta sebuah, kata Panglima Tentera Udara Thailand itu. Beliau berkata sebuah panel akan ditubuhkan untuk mengkaji program perolehan pesawat itu bagi menjustifikasikan permohonan peruntukan oleh Tentera Udara Thailand. Pesawat pejuang F-35 itu adalah di antara pilihan yang tepat kepada Tentera Udara Thailand kerana teknologinya bersesuaian dengan usaha negara itu yang mahu meningkatkan lagi kuasa udaranya, ujarnya. Beliau berkata Tentera Udara Thailand tidak perlu membeli pesawat F-35 itu di dalam bilangan yang banyak. Cukup di antara 8 sehingga 12 buah pesawat kerana pesawat itu akan digandingkan dengan pesawat tanpa pemandu UAV. Tentera Udara Thailand mahu menggandingkan pesawat F-35 yang mahu dimilikinya dengan pesawat tanpa pemandu seperti Boeing Loyal Wingman yang sedang dibangunkan oleh syarikat itu bersama-sama Tentera Udara Australia pada ketika ini. Cadangan perolehan pesawat F-35 itu katanya akan dikemukakan kepada Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Thailand, Jeneral Prayut Chan Ocha untuk pertimbangan sebelum sama ada perolehan itu diteruskan. Pesawat-pesawat pejuang F-35 itu akan beroperasi daripada pangkalan Tentera Udara Thailand di Nakhon Ratchasima yang terletak di tengah-tengah Thailand. Pada 2019 dan 2020, Singapura juga memperolehi 12 buah pesawat F-35B Short Take-Off Vertical Landing. Dengan pesawat pertama dijangka diperolehi oleh Tentera Udara Republik itu pada tahun 2026, pesawat-pesawat F-35B Singapura itu dijangka berpangkalan di Amerika Syarikat bagi tujuan latihan sebelum ianya dibawa pulang. Sekiranya anda mempunyai sebarang pendapat ataupun cadangan, sila kongsikan di ruangan komen yang disediakan di bawah. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk menekan butang like, share serta subscribe demi menyokong kemajuan channel kecil Anak Tempatan. Assalamualaikum, salam kita berjumpa lagi. InsyaAllah.